pagi. Lagi nervous dia. Lebat lah hujan. Boleh lah sekali-sekali sejuk. Ui, pakai mic ni lah. Percubaan suara 1, 2, 3, 1, 2, 3. Percubaan suara 1, 2, 3. Test mic 1, 2, 3. Check mic 1, 2. Test mic 1, 2, 3. Check mic 1, 2. Duduk sini lah, nampak sikit kan. Tak apa, okey.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat menyaksikan YouTube Live ZN Friends TV untuk satu lagi perlawanan bagi Liga Let's Play KLIA Premier League 2024 di antara pasukan 81 FC menentang DT2 FC yang berlangsung di Rafa Serenia Dengkil. Dan untuk malam ini, sekali lagi yang menemukan pasukan yang berada di tangga keempat dan juga di tangga kelima, iaitu 81 FC yang berada di tangga keempat dengan 12 mata, telah pun menjalani 7 perlawanan dengan 3 kemenangan, 3 seri dan juga 1 kekalahan. Manakala bagi pasukan DT2 FC yang juga telah mengharungi 7 perlawanan dengan 3 kemenangan, 2 seri, juga 2 kekalahan, dan juga berada di kedudukan kelima dengan 11 mata. Jadi untuk malam ini, bagi pasukan 81 FC, mereka menurunkan kesebelasan utama mereka, iaitu Syafiq di bahagian penjaga gol, Zainal, Azwan, Syazmi dan juga Aziman yang berada di bahagian pertahanan, Asimi, Fauzi dan juga Safwan yang berada di bahagian tengah, dan juga Sebastian, Lukman dan juga Izzat yang berada di bahagian serangan. Manakala pemain simpanan bagi pasukan 81 FC adalah Nizran, Adam, Nasir, Huzaifah, Aiman, Zarul, Bujang, Helmi, Suhaimi, Yudi dan juga Naim, yang dipimpin oleh jurulatih mereka ataupun pengurus pasukan mereka, Ikwan Hafizi Ali. Jadi bagi pasukan DT2 FC pula, mereka menurunkan kesebelasan utama mereka, iaitu Amirul di bahagian penjaga gol, Zarul, Khairul Hafizi, Farid dan juga White yang berada di bahagian pertahanan, Toby, Ahmad dan juga Kiran yang berada di bahagian tengah, manakala Azim, Abu dan Hanif yang akan mengemudi jentera serangan untuk pasukan DT2 FC pada malam ini. Pemain simpanan mereka adalah Izak, Zamri, Muiz, Bom, Anz, Cik Irfan, Asri, Hafizi, Mawi, Othman dan juga Ernest yang dipimpin oleh pengurus mereka, Asmawi Hassan. Jadi sedikit info untuk malam ini, Izzat merupakan bekas pemain Presiden Felda, dan juga bagi Sebastian dan juga Poji, masing-masing pernah bermain di Liga Super KL bersama dengan Immigration FC. Dan juga Lukman, sudah pastinya adalah pemain yang diberi perhatian pada malam ini, merupakan pegawai baru yang ada potensi untuk bermain bersama dengan Immigration FC. Jadi ini dia, kedua-dua pasukan sudah pun berada di dalam padang, dengan pasukan DT2 FC yang memakai jersey berwarna hitam, dan juga bagi pasukan 81 FC yang memakai jersey putih dan juga merah. Ini dia kedua-dua kapten pasukan, iaitu Zarul dan juga Syazmi, melakukan toss coin sebelum memulakan aksi bagi separuh masa pertama untuk Let's Play KLIA Premier League 2024.
Jadi kedua-dua pasukan sudah pun bersedia untuk perlawanan ke-43 bagi Liga Let's Play KLIA Premier League 2024. Dimulakan oleh pasukan 81 FC yang menyerang dari kanan ke kiri skrin anda. Dan juga untuk pasukan DT2 FC yang menyerang dari kiri ke kanan skrin anda. Kini dimainkan di sebelah kanan untuk pasukan DT2 FC. Satu tolakan ke bahagian tengah. Cuba untuk mendapatkan Hanif. Tapi berjaya dipintas oleh pasukan 81 FC. Tolakan ke kiri kali ini untuk mendapatkan Lokman. Inilah dia pemain yang perlu diberikan perhatian. Lokman cuba untuk masuk. Satu tolakan ke bahagian hadapan. Tetapi terus saja diberikan sepakan gol untuk pasukan DT2 FC. Sepakan gol. Tolakan ke sebelah kanan Farid. Satu lambungan. Ditanduk keluar oleh pemain pasukan 81 FC. Lontaran ke dalam untuk DT2. Azim. Tapi berjaya dipintas oleh pasukan 81 FC. Ada tolakan yang dilakukan. Sepakan percuma untuk 81 FC. Safwan yang dijatuhkan. Safwan juga yang akan mengambil sepakan percuma ini. Satu lambungan terus baik kali ini untuk pasukan 81 FC. Berjaya ditanduk oleh pertahanan pasukan DT2. Sekali lagi keadaan yang kucak-kacir di bahagian kotak penalti. Dapat dikeluarkan oleh pemain pasukan DT2. Tolakan yang cuba dilakukan Syazmi, kapten pasukan 81 FC. Memberikan lontaran ke dalam untuk DT2 FC. Lontaran jauh. Tapi berjaya dibaca oleh pemain pasukan 81 FC. Peluang kali ini. Terus saja didakap kemas oleh Amirul. Sambungan ke bahagian tengah. Cuba dikejar oleh Syazmi. Satu lagi lontaran ke dalam. Kali ini untuk pasukan 81 FC. Syazmi, kapten pasukan. Pasukan 81 FC yang cuba untuk melakukan serangan di bahagian sebelah kanan. Ada halangan yang cuba dilakukan oleh pemain pasukan DT2. Iaitu White. Kali ini sepakan penjuru yang pertama untuk 81 FC. Ada empat pemain 81 FC yang menanti dalam kawasan kotak penalti. Ada tandukan yang berjaya dilakukan tetapi berjaya dikeluarkan kali ini untuk DT2. Dipintas semula. Dalam kawalan pemain pasukan 81 FC kali ini ke belakang semula untuk memperlahankan tempo permainan. Tolakan untuk Syazmi. Tetapi sudah pun keluar. Kali ini Fauzi. Satu lambungan cuba mencari Lokman di sebelah kiri. Kali ini Lokman memerlukan bantuan sebenarnya. Untuk DT2 FC kali ini, Hanif. Akan untuk Kiran. Satu hantaran yang cuba dilakukan Kiran berjaya dihalang oleh pemain pasukan 81 FC. Keluar kali ini. Sekali lagi Fauzi di sebelah kiri pula kali ini untuk 81 FC. Baik, hantaran pendek yang dilakukan untuk 81 FC.
Pan untuk melakukan serangan daripada pasukan 81 FC. Tetapi ada sedikit salah faham mengenai hantaran pendek tersebut. Dapat semula untuk DT2. Bijak kali ini untuk 81 FC. Satu lambungan sekali lagi ke sebelah kiri untuk Lukman. Peluang untuk 81 FC kali ini. Lukman. Ada terjah tetapi teruskan permainan kata pengadil. Untuk DT2 kali ini tolakan ke sebelah kiri yang terlalu kuat. Jadi lontaran ke dalam. Tempo permainan ni agak pantas sebenarnya untuk minit-minit awal permainan kali ini. Ada tandukan juga yang cuba dilakukan oleh Izzat. Sekali lagi clearance oleh DT2 FC. Lontaran ke dalam. Ada ruang kali ini. Untuk 81. Satu crossing. Terus saja ke dakapan Amirul untuk menyelamatkan situasi yang berbahaya ini. Jadi untuk 6 minit perlawanan, pasukan 81 FC yang lebih banyak melakukan serangan. Sambil itu kali ini pasukan DT2 FC untuk Kiran. Jaya dihalang. Tapi masih lagi Kiran pada ketika ini. Jaya dipintas oleh 81 FC. Sekali lagi tolakan yang cuba mencari Lukman. Seperti yang saya katakan di awal-awal permainan sebentar tadi, ini adalah pemain yang perlu diberikan perhatian. Pemain jersey nombor 6 iaitu Lukman. Kali ini Azwan untuk Aziman. Bahagian tengah semula. Clearance oleh pemain pasukan DT2 Hanif kali ini. Untuk Kiran. Baik tolakan ini untuk Hanif. Mungkinkah satu percubaan yang dilakukan oleh Hanif? Tapi sedikit saja tersasar di sebelah kiri tiang gol. Itu adalah peluang keemasan yang pertama untuk DT2 FC. Setelah 8 minit permainan berlangsung. Satu rembatan terus juga yang cuba dilakukan oleh Azim. Hanif yang mengalami kecederaan. Ada terjahan yang dilakukan oleh pemain pasukan 81 FC ke atas Hanif. Ada challenge yang dilakukan oleh Aziman. Atas pemain jersey nombor 29 ini iaitu Hanif. Jadi drop ball yang akan dilakukan oleh pengadil. KT1 FC. Bahagian tengah untuk Fauzi. Tolakan ke sebelah kanan. Tolakan ke tengah baik kali ini untuk mendapatkan Izzat. Sekali lagi Amirul. Cuba meluru untuk menyelamatkan bola dari kawasan kotak penalti.
Empat kali ini untuk Hanif. Silapan yang berlaku, tolakan berjaya diambil oleh Lukman kali ini. Clearance yang dilakukan oleh Kapten Pasukan iaitu Farid sebenarnya. Kali ini Safwan. Sebelah kanan untuk Syazmi. Salah faham daripada Syazmi dan juga Hasimi. Jujur saja kali ini masih lagi dalam kawalan 81 FC. Untuk Azwan. Pendek tolakan yang dilakukan oleh Azwan. Terlalu jauh pula untuk Aziman. Lontaran ke dalam untuk DT2 FC. Hanif. Untuk Azim. Sambungan baik kali ini. Dapat ke kaki bom sebenarnya. Tapi dikeluarkan oleh pemain pasukan 81 FC. Cuma untuk pasukan 81 FC kerana ada pemain yang dikesan offside. Sambungan ke sebelah kanan. Clearance yang cuba dilakukan oleh DT2 FC. Oleh pemain JC nombor 14. Iaitu Abu. Tarang ke dalam untuk 81 FC. Dapat untuk Hanif kali ini untuk DT2. Tolakan ke sebelah kanan. Terlalu kuat pula. Bola yang dihantar untuk bom. Satu lagi lontaran ke dalam. So, 81 FC. Bias pula pemain pasukan DT2 FC. Kali ini DT2 FC pula untuk melakukan counter attack. Kiran untuk Azim. Tolakan ke sebelah kanan. Untuk Abu. Kiran. Hanif. 1-2 yang cuba dilakukan oleh. Baik kali ini untuk Lukman. Masih lagi Lukman di sebelah kiri. Satu percubaan yang terkena tiang. Yang dilakukan oleh Lukman. Farid untuk lontaran ke dalam. Terbias oleh kaki Lukman. Satu lagi lontaran ke dalam untuk DT2 FC. Farid. Fauzi. Baik, kalau daripada Fauzi. Satu lambungan yang cuba dilakukan oleh Safwan untuk dapatkan Sebastian. Kiran untuk Azim. Ada rakan yang kosong di sebelah kiri kali ini untuk DT2. Mungkinkah ini peluangnya? Satu percubaan terus yang dilakukan. Tetapi sedikit saja tersasar di sebelah kiri tiang gol. Untuk sepakan gol bagi pasukan 81 FC.
Semula untuk 81 FC. Aziman. Bagian tengah untuk Safwan. Bagian tengah Izzat kali ini untuk 81 FC. Masih lagi Izzat. Baik, kawalan daripada Izzat. Cuba untuk masuk di sebelah kiri. Satu hantaran ke bahagian tengah. Tiada rakan yang menanti. Tapi masih lagi dalam kawalan 81 FC di sebelah kanan pula. Satu turning yang cuba dilakukan untuk melepasi kawalan daripada pasukan di T2 FC. Sepakan percuma untuk di T2 FC. Lambungan untuk cuba mendapatkan bom. Terlalu kuat pula lontaran ke dalam untuk 81 FC. Kiran. Masih lagi Kiran terlalu lama memegang bola. Ada sentuhan yang dilakukan oleh 81 FC. Jadi untuk 17 minit perlawanan bagi separuh masa yang pertama ini. Kedua-dua pasukan masih lagi terikat dengan 0-0. Sambil itu lontaran ke dalam. Untuk DT2 FC. Kiran. Belakang ke bahagian belakang semula. Satu lambungan. Untuk mendapatkan abu. Peluang kali ini. Tetapi percubaan daripada abu. Hanyalah sekadar melewati palang gol. Itu adalah peluang keemasan yang kedua untuk DT2 FC. Yang tidaklah terlalu banyak menyerang untuk aksi separuh masa yang pertama ini. Walau bagaimanapun dua percubaan yang dilakukan. Kedua-duanya adalah peluang yang terbuka untuk DT2 FC. Farid. Cuba dikejar oleh Lukman. Dapat dipintas oleh pemain pasukan DT2. Tolakan untuk Abu. Kebahagian tengah terlalu kuat pula. Peluang kali ini. Sentuhan daripada Lukman. Masih lagi dalam kawasan permainan tetapi sayang. Pula yang sudah pun keluar untuk lontaran ke dalam untuk DT2, Abu. Untuk Hanif. Kiran. Masih lagi DT2 FC. Baik kali ini untuk Kiran. Satu peluang terbuka Kiran. Dan masuk. Untuk DT2 FC mendahului dengan jaringan yang pertama. Menerusi pemain ini, pemain jersey nombor 99 iaitu Kiran. Satu tolakan yang berjaya dilakukan oleh Hanif untuk mendapatkan Kiran. Seterusnya menewaskan Syafiq dengan satu chip. Jadi 1-0 untuk 20 minit separuh masa yang pertama. Seperti yang saya katakan, walaupun pasukan 81 FC sebenarnya yang lebih banyak menyerang. Tetapi peluang yang berjaya disempurnakan oleh DT2 FC memberikan kelebihan untuk jaringan gol yang pertama untuk mereka. Kiran. Menjari gol untuk DT2 FC. Belakang ke sebelah kiri untuk bom. 1-2 bersama Kiran.
Hanif cuba untuk mendapatkan bom tetapi sudah pun dikesan offside, dibiarkan saja oleh bom. Kali ini Syafiq untuk Azwan. Lakan untuk Syazmi yang berada di sebelah kanan. Sambungan untuk Izzat. Ada rakan pula yang menanti di bahagian tengah. Dapat semula untuk DT2 FC. Cuba dikejar oleh Hanif. Tapi bola sudah pun keluar untuk lontaran ke dalam. Untuk AT1 FC. Sepakan percuma untuk AT1 FC. Setelah Sebastian dijatuhkan oleh White. Ada kecederaan yang dialami oleh Sebastian. Dengan permukaan padang yang agak basah. Kerana hujan sebelum perlawanan sebentar tadi. Sudah pastinya tempo permainan yang agak laju. Berikan sedikit tidak keselesaan untuk pemain. Sepakan percuma untuk AT1 FC. Untuk Azwan. Daripada Aziman semula untuk Azwan. Belakang semula Zainul. Satu lambungan untuk mendapatkan Lukman. Tidak berjaya melakukan sentuhan pertama. Jadi ada pemain dikeluarkan. Hasimi yang dibawa masuk untuk menggantikan Sebastian yang mengalami kecederaan. Lontaran ke dalam untuk AT1 FC. Azim kali ini untuk DT2. Lakan untuk Kiran. Cuba mendapatkan Hanif. Ada tolakan yang dilakukan oleh Hanif. Sepakan percuma. Untuk AT1. Cuba untuk melajukan tempo permainan. Baik kali ini untuk Lokman. Tapi berjaya ditanduk keluar oleh pemain pasukan DT2. Taran ke dalam. AT1 FC. Izzat. Silapan yang dilakukan. Aziman.
Lalu kuat pula untuk Lukman. Farid dipintas oleh Hashimi. Keluar kali ini untuk Fauzi. Satu percubaan meliar yang dilakukan oleh Fauzi walaupun tiada pemain yang menghalang pergerakan beliau. Sepakan gol untuk DT2 FC. Dapat untuk Kiran, dikejar oleh Bom. Jadi dipintas oleh pemain pasukan 81 FC. Sebelah kiri untuk Aziman. Belakang semula Azwan. Zainal. Belakang ke sebelah kanan kali ini untuk 81 FC. Terpaksa mengembalikan semula untuk Zainal. Pintasan baik yang dilakukan oleh Abu. Azim kali ini satu lambungan. Lalu kuat pula. Dapat untuk Zainal. Diberikan kepada Syazmi. Baik kawalan oleh Hashimi kali ini. Tolakkan ke sebelah kanan. Mujur saja. Gerakan yang terakhir tersebut berjaya dibaca oleh pemain pasukan DT2 untuk menghalang pergerakan yang cuba dilakukan oleh 81 FC. Lontaran ke dalam untuk DT2 Kiran kali ini. Ada kekasaran ke atas Kiran. Jadi satu lagi sepakan percuma untuk DT2 FC. Saya dipintas kali ini untuk 81. Fauzi. Lakan untuk mendapatkan Izzat. Masih lagi dalam kawasan permainan kali ini untuk Lukman. Tapi sayang. Liao dikesan offside. Jadi masih lagi terselamat gawang gol untuk DT2 FC. T1 FC melakukan pertukaran dengan mengeluarkan pemain jersey nombor 14. Masukkan pemain jersey nombor 21. Sekarang 81 FC. Lakan untuk Safwan. Ke bahagian tengah. Azwan. Untuk Fauzi. Ada tolakan yang dilakukan ke atas Fauzi. Sepakan percuma untuk pasukan 81 FC. Permainan yang sudah memasuk ke minit yang ke-30. Dengan pasukan DT2 FC mendahului dengan jaringan 1-0. Sel jaringan oleh Kiran. Sel
Apakah percuma? Baik. Jaya diselamatkan oleh Amirul dengan dakapan kemas. Percubaan yang agak baik juga dilakukan oleh Safwan sebentar tadi untuk sepakan percuma. Sambil itu Amirul yang diberikan rawatan mengalami kecederaan. Jadi semula dimainkan oleh pengadil. Lepas pula bom dapat kawalan untuk 81 FC. Hasimi kali ini. Silapan yang dilakukan dapat untuk Azim. Hanif. Perlakan kurang cermat oleh Azim. Terus saja ke dakapan Syafiq. Azwan. Asimi. Fauzi. Ke sebelah kanan. Sekali lagi Hanif. Untuk Kiran yang berada di sebelah kiri. Baik kali ini untuk bom. Satu percubaan oleh bom. Terus ke dakapan Syafiq. Untuk menyelamatkan keadaan. Lepas pula Abu. Clearance oleh Farid. Itu Azwan. Pelakan yang dilakukan bagian tengah untuk Izzat kali ini. Belakang semula Syazmi. Clearance yang dilakukan oleh Khairul Afizi untuk memberikan lontaran ke dalam. Lepaskan 81 FC. Baik kali ini untuk 81 FC di sebelah kanan. Sepakan gol. Untuk DT2 FC setelah sentuhan terakhir yang dilakukan oleh pemain pasukan 81 FC. Clearance yang cuba dilakukan. Lontaran ke dalam untuk DT2. Terbias oleh kaki pemain pasukan DT2 FC. Belakang ke bahagian tengah untuk Hanif kali ini. Belakang untuk bom yang terlalu kuat pula terus ke dakapan Syafiq. Cuba untuk mencari Syazmir. Bahagian tengah. Aziman.
Itu dia tiupan whistle oleh pengadil untuk menamatkan aksi bagi separuh masa yang pertama. Dengan pasukan DT2 FC 1, AT1 FC 0, hasil jaringan oleh Kiran. Dan kita akan berehat seketika dan kembali lagi untuk aksi separuh masa yang kedua sebentar lagi.
Jadi kita kembali untuk aksi separuh masa yang kedua. Lawanan untuk Let's Play KLIA Premier League 2024. Lawanan di antara pasukan DT2FC menentang AT1FC. Mana untuk aksi separuh masa yang pertama pasukan DT2FC mendahului dengan satu gol hasil jaringan oleh Kiran. Jadi mungkinkah kali ini pasukan AT1FC akan memberikan tentangan, ataupun mungkinkah pasukan DT2FC dia akan menambah lagi jaringan untuk perlawanan pada malam ini. Jadi pasukan DT2FC yang memakai jersey berwarna hitam oren yang akan menyerang dari kanan ke kiri skrin anda. Dan juga pasukan AT1FC yang memakai jersey berwarna merah putih yang akan menyerang dari kiri ke kanan skrin anda. Jadi tiupan whistle oleh pengadil untuk memulakan aksi separuh masa yang kedua di DT2FC. Belakang semula, Khairul Hafizi satu clearance. Belakang untuk mendapatkan Abu. Lontaran ke dalam untuk pasukan AT1FC. Kasaran yang dilakukan ke atas Izzat. Sepakan percuma untuk AT1FC. Seawal 30 saat permainan untuk separuh masa kedua ini berlangsung. Jadi Izzat diberikan rawatan. Sambil itu Safwan sekali lagi akan mengambil sepakan percuma ini. Jika aksi separuh masa yang pertama sebentar tadi satu percubaan tepat yang dilakukan oleh Safwan ke atas gawang gol. Lambungan kali ini, clearance oleh pemain pasukan DT2FC dapat semula untuk Asimi. Belakang ke sebelah kiri untuk AT1FC. Belakang semula Safwan. Lambungan ke sebelah kanan baik kali ini untuk AT1FC. Tapi sayang bola sudah pun keluar kawalan daripada Aiman. Pemain yang baru masuk di separuh masa yang kedua ini. Sepakan gol untuk DT2FC. Fauzi untuk AT1FC. Azwan lakan ke sebelah kiri. Empat kali ini untuk AT1FC semula membiarkan saja bola dari kawasan permainan untuk sepakan gol. Masih lagi AT1FC kali ini di sebelah kanan. Ke belakang semula. Tackle keras yang dilakukan oleh AT1FC ke atas Kiran. Sepakan percuma untuk DT2FC.
Betul-betul di luar kawasan kotak penalti. Kawasan yang berbahaya sebenarnya. Baru saja 4 minit perlawanan untuk separuh masa yang kedua ini. Sekali lagi pasukan DT2 FC dapat peluang keemasan sepakan percuma. Jadi mungkinkah akan berjaya disudahkan oleh pasukan DT2 FC untuk sepakan ini? Azim, Kiran dan juga Lafizi. Kiran untuk sepakan ini. Satu lambungan tinggi melewati palang gol. Hanif untuk DT2. Masih lagi Hanif. Tolakan untuk Kiran yang berada di bahagian tengah. Tolakan untuk Abu berjaya dipintas oleh 81 FC. Cantik kali ini untuk 81 FC yang berada di sebelah kiri. Halangan baik yang cuba dilakukan. Clearance oleh Amirul. Cuba untuk mendapatkan Kiran. Lakan yang berjaya dipintas oleh pasukan 81 FC. Dapat semula untuk DT2. Terus saja Syafiq meluru untuk menangkap bola. Cuba dikejar oleh pemain pasukan DT2. Carola Fizi. Bahagian tengah untuk mendapatkan Abu. Dapat dipintas oleh pemain 81 FC. Safwan. Untuk Izzat. Belakang semula Hasimi. Cuba untuk membuka permainan. Safwan untuk Hasimi di sebelah kanan kali ini. Clearance yang terpaksa dilakukan oleh pemain pasukan DT2 FC. Pemain jersey 27 iaitu Zarul. Untuk memberikan sepakan penjuru untuk 81 FC. Safwan untuk sepakan penjuru ini. Tandukan yang dilakukan. Sedikit saja melewati palang gol oleh pasukan 81 FC. Sepakan gol untuk DT2. Dukan oleh Azim.
Jaya untuk kawalan 81 FC ke sebelah kanan untuk Safwan. Sekali lagi sepakan gol untuk pasukan DT2 FC. Lakan ke sebelah kiri kali ini. Fauzi. Ada tarikan yang dilakukan. Atas pemain ini. Jersey nombor 29 iaitu Hanif. Sepakan percuma. Azim untuk sepakan ini. Satu lambungan. Baik. Tapi Syafiq yang terlebih dahulu. Luru untuk mendakap bola dengan kemas. Terus saja counter attack kali ini 81 FC di sebelah kiri. Ada tackle.
Ni tadi ya, tadi ya, tadi. Gol! Tackle yang dilakukan ke atas Kiran. Sebastian. Satu kerjaan yang agak keras. Untuk minit-minit akhir perlawanan ini. Peluang ini diambil dan disempurnakan oleh pasukan di Kutu FC. Dan juga ini adalah jaringan penyamaan yang dicari-cari oleh pasukan di Kutu. Hanif, bom, Kiran yang menanti di dalam kawasan kotak penalti. Lambungan rendah untuk Kiran. Percubaan oleh Kiran. Sedikit saja tersasar. Tidak berjaya disempurnakan. Dan itu adalah percubaan terakhir. Tiupan whistle oleh pengadil untuk menamatkan perlawanan pada malam ini. Dengan keputusan penuh. Diwan FC 3. Di Tito FC 2. Hasil jaringan oleh Kiran dan juga Azim untuk di Tito FC. Juga jaringan oleh Safwan Izzat. Izzat untuk sukan 81 FC. Jadi sekian saja pada saya pengulasan anda untuk Let's Play LIA Premier League 2024. Lawanan ke-43 di antara pasukan DT2 FC dan juga 81 FC. Jadi terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam. Kita akan berjumpa lagi di perlawanan yang akan datang. Selamat malam. Ini habis. So pakai ini je. Tadi SDM.